Namaku Aisila. Aku adalah murid baru pindahan dari sekolah di Jakarta. Hari ini adalah tepat 1 minggu aku bersekolah di sini. Dan selama 1 minggu ini, aku masih belum memiliki satupun teman. Sampai suatu ketika... Kok ada orang? Sejak kapan kamu di sini? Nama kamu siapa? Kok kamu diam aja? Rani. Oh, hai. Aku Asila, murid baru di sini kelas 12 MM2. Kamu kelas apa? AP5. Salam kenal ya. Dan hari itu adalah pertama kalinya aku memiliki teman di sekolah baruku. Semenjak hari itu, aku dan Rani selalu bertemu pada jam istirahat, bahkan sepulang sekolah. Asila lagi ngomong sama siapa? Cil, tadi kamu ngomong sama siapa? Sama Rani kelas AP5. Rani? Oh... Iya. Tunggu. Kakakku udah jemput nih, kamu pulang kapan? Nanti kamu pulang. Iya nih, gak apa-apa, aku pulang duluan. Iya, gak apa-apa kok, lagian aku udah sering sendirian. Dadah nih, sampai ketemu lagi besok. Thank you.
satu saja. Rani. Rani kemana ya? Halo, Kak. Iya, Kak. Sila ke gerbang sekarang. Sebenarnya ada apa dengan Rani? Kenapa Rani seolah-olah menghindar? Apa ada hal yang kulakukan menyinggung perasaannya? Besok aku harus bertemu dengan Rani. Aku harus tanyakan semua. Lagi-lagi Rani gak datang. Apa dia marah sama aku ya? Sudah bel, aku harus cepat-cepat masuk. Sheila. Beberapa hari ini aku gak lihat kamu di sini. Kamu marah sama aku.
Tapi kok kemarin aku lihat kamu di lorong, ngapain kamu di sana? Enggak kok, aku gak marah. Lain kali jangan tiba-tiba menghilang lagi ya. Apa ya isi ruangan itu? Kenapa setiap kali aku ingin buka, selalu ada halangan? Aku semakin penasaran. Ah, pulang sekolah, aku akan ke tempat itu. Ya ampun Rani, aku kira hantu. Kamu lagi ngapain di sini? Enggak, aku dari tadi nyariin kamu. Ya udah yuk, kita ke bawah. Ayo Ran. Rani, kemana ya? Kok dia belum datang juga? Apa nanti aku kelasnya aja? Ini benar kan 12-5? Kok gudang ini lagi? Bau apa ini? Rani. Rani! Maaf aku sudah bohong sama kamu. Sempurnakan aku, Sil. Rani! Sempurnakan apa?
Iya, kejadian itu ada dia. Aku harus menemuinya sekarang. Kamu tahu Rani? Rani siapa? Di kelas 12 AP5, kamu kenal kan? Kamu sih nggak kenal. Jujur aja, Nan. Kamu kenal kan? Kamu lihat kan kejadian itu? Nan, kasihan Rani. Maaf, Sil. Sebenarnya aku tahu kejadian itu. Aku lihat semuanya. Kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu nggak jelasin semuanya? Aku takut, Sil. Aku takut apa yang terjadi pada Rani terjadi pada aku. Aku nggak mau urusan masalah-masalah itu. Kita laporkan ke pihak sekolah kalau kita menemukan mayat Rani terlebih dahulu. Ya, yuk. Yaudah, yuk. Akhirnya semua sudah terungkap. Angel dan Michelle mau mengakui semua kesalahannya. Mereka sudah tidak kuat lagi karena dihantui rasa bersalah. Dengan kereta malam, ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku. Chill. Rani. Pada makasih ya, Sil. Duduk di hadapanku seorang ibu. Saya keempat, roh satu. Hei, kalian! Dengan wajah sepundung sendu kelabu. Dia menatap Gimana, Cak?